Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama channel Ekuaza. Tiket laga perdana grup D Piala Dunia U17 antara Jepang versus Polandia di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sudah terjual sebanyak 6.000 tiket. Wih, mantap. Laga Jepang versus Polandia berlangsung pada Sabtu 11 November 2023, besok hari ya. Bahkan dari jumlah tiket yang terjual, 1.000 tiket dibeli oleh penonton dari Jepang. Wah, keren nih. Penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Stadion Sijalak Harupat mendapatkan sambutan dan antusias yang tinggi dari para calon penonton, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Menurutnya, 1.000 tiket laga awal yang dibeli oleh penonton asal Jepang merupakan sebuah fenomena yang harus diapresiasi. Ada fenomena penjualan tiket yang cukup drastis karena sudah terjual sebanyak 6.000 tiket. Nah, yang menggembirakan lagi, ternyata sudah ada 1.000 penonton yang sudah membeli tiket mereka berkebangsaan Jepang. Wow, keren ya. Bisa dilihat dari ketinggian, kondisi saat ini Stadion Sijalak Harupat sudah semakin cantik dan rumputnya juga sudah lebih bagus lagi ya untuk perhelatan perdana atau pertandingan perdana grup D di Piala Dunia U17 antara Jepang versus Polandia besok sore. Oke, sahabat YouTube, kita akan melihat dengan jarak yang lumayan cukup dekat. Kita coba turun ketinggian dan nanti akan memantau di berbagai sudut di Stadion Sijalak Harupat ini, agar bisa lebih diketahui oleh sahabat YouTube channel Ekoaza. Dan untuk penumpang kereta cepat nih, apakah para penonton dari luar negeri, khususnya dari Jepang, yang sudah ada 1.000 penonton nih, 1.000 tiket sudah terjual untuk laga besok, sepertinya di stadion, di stasiun Padalarang atau di stasiun Tegaluar nih, bakal ramai ya, banyak penonton-penonton asing atau warga Jepang yang kemungkinan nih akan mencoba naik kereta cepat WUS Jakarta-Bandung. Oke, tetap ikuti terus update terbaru dari channel YouTube Ekoaza mengenai Piala Dunia yang akan berlangsung besok dan juga kereta cepat Jakarta-Bandung. Oke, kita melihat-lihat di sekeliling Stadion Sijalak Harupat, baik di dalam maupun di luar stadion. Tetap tonton videonya sampai selesai.